rentak permainan Perlis menyebabkan pasukan pelawat itu mudah untuk menceroboh pertahanan Sam Darby lepas dua penyerang pasukan pelawat Lamin Conte dan Mamadou Ba mengasak gawang tuan rumah. Perlis yang tampak selesa dengan rentak permainan mereka berjaya memperoleh peluang terbaik selepas pertahanan tuan rumah menjatuhkan Lamin Conte di dalam kotak penalti. Namun Mamadou yang dipertanggungjawabkan untuk menyempurnakan sepakan penalti gagal menjaringkan gol pada minit ke-36. Bagaimanapun, corak permainan Sam Darby berubah pada minit-minit akhir babak pertama dan penyerang prolifiknya yang kembali bersama pasukan Patrick Ronaldinho berjaya meledak gol pertama tuan rumah pada minit ke-42. Babak kedua bersambung, Ronaldinho menambah lagi jaringan peribadinya dengan meledak gol kedua pasukan pada minit ke-47. Meskipun tampak selesa di hadapan, namun ia masih belum cukup untuk Sam Darby dengan Faiz Issa menjadi penjaring ketiga pasukan pada minit ke-55. Amukan Sam Darby tidak terhenti apabila pada minit ke-77, Firdaus Aziz menanduk masuk gol keempat tuan rumah. Perlis yang semakin tertekan akhirnya berjaya menjaringkan gol selepas lembatan Mamadou gagal dihalang pertahanan tuan rumah untuk gol sagu hati pelawat pada minit ke-90. Namun, pesta gol Sam Darby belum berakhir apabila pemain gantian Razali Umar Kandar Sami meledak gol kelima tuan rumah pada masa kecederaan. Keputusan penuh Sam Darby 5, Perlis 1. Lain keputusan perlawanan Liga Perdana pada Jumaat ke semua pasukan tuan rumah.